الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid ini. Nah, jadi sudah kita pelajari 41. Kemudian ujar Sidin wajib pula kita mengiktikadkan 9. Jadi 41 tambah 9 jumlahnya 50. Nah, nang 9 itu napa-napa? Nah, kita bicarakan hari ini. Bermula wajib i'tiqad bahwa mustahil ni nang ke 42. Nah, bisa dicatat tuh ke 42 atau nomor 1 dari 9, atau bisa juga 42 dari 41. Ini itu dah. Maka bermula wajib i'tiqad bahwa mustahil. Nah, di situ digarisi mustahil. Pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya memperbuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Jadi wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu kada wajib memperbuat nang mungkin dan kada wajib meninggalkan nang mungkin. Atau bahasa kitabnya wajib i'tiqad bahwa mustahil, kada mungkin, mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban wajib atasnya memperbuat segala mungkin atau meninggalkannya. Artinya Allah Ta'ala kada nang wajib, Allah Ta'ala kada wajib memperbuat nang mungkin atau meninggalkan nang mungkin. Ada orang ahli ibadah, ahli taat, lalu Allah Ta'ala masukkan ke surga. Apakah wajib Allah Ta'ala memasukkan orang nang ahli ibadat ke dalam surga? Jawabannya kada wajib. Tetapi seandainya orang ahli ibadah lalu masuk surga juga, itu adalah fadlullah, karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kewajiban. Oleh mentang-mentang beribadah wajiblah masuk surga, kada wajib bagi Allah memasukkan ke dalam surga. Sebaliknya pula, orang nang bermaksiat lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam api neraka, apakah wajib Allah Ta'ala memasukkan orang maksiat ke dalam api neraka? Kada wajib juga. Lalu ahli maksiat ini masuk ke dalam api neraka, itu kada lain kecuali karena adlullah, keadilan Allah Ta'ala. Jadi bila masuk surga itu fadlullah, orang ahli maksiat masuk ke dalam neraka itu adalah adlullah. Intinya Allah Ta'ala itu mustahil wajib memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Ngaran makhluk ini kan ampun Allah, terserah Tuhan ya. Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga kah? Nah, mudahan kita masuk ke surga. Atau Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, nah itu terserah Allah Ta'ala juga. Seperti ujur ulun semalam, kupiah, terserah ulun. Nih, ulun andak di mana kah? Ngaran kupiah ulun. Ulun andak di kepala. Ya Allah, orang besurungan, ulun andak pulang di kepala lintuhut. Nah, ulun seikung pulang, nah ya Allah. Bisa juga. Atau ulun rabahi ka, ulun tindihi ka, ngaran kupiah, kupiah ulun, ngaran kamar, kamar ulun, kaya apa kah cara menata lemari, cara menata tilam, kenapa ampun ulun juga. Nah, itu kah, itu jujur Tuhan, terserah kue ku masukkan ke dalam surga kah, ku masukkan ke dalam api neraka kah, ampun aku juga. Nah, itu kah, orang nuntut ilmu, apakah wajib Allah Ta'ala maalimakan? Kada.
jika hanya orang menuntut ilmu, wajib Allah Ta'ala mengalimakan ketidak tamatan-tamatan pondok alim-alim sebenarnya. Cuma ada ya jonang kada alim. Nah itu tuh. Orang begawi, apakah Allah Ta'ala wajibkah menyugihakan? Kada. Kada wajib Allah Ta'ala menyugihakan. Jakahnya begawi lah, wajib menyugihakan ketidak nang begawi-gawi itu sugih sebenarnya. Cuma ternyata kita lihat ada nang begawi bahampas bepangkung. Nang kada gambangan maka bahampas bepangkung pulang. PPPP apa tuh jar singkatannya tuh? Pergi pagi pulang petang ya lah. PPPP itu nah pergi pagi pulang petang. Apakah sugih kah? Kada juga itu nampak benar Allah Ta'ala kada wajib menyugihakan orang nang begawi. Nah itu. Atau pulang napa lagi? Orang nang beobat, apakah wajib Allah Ta'ala menyembuhkan? Kada wajib Allah Ta'ala menyembuhkan orang nang beobat. Buktinya apa? Orang nang beobat akhirnya mati ya juga. Garing masuk rumah sakit sekalinya apa? Keluar innalillah ada. Jakahnya wajib menyembuhkan ketidak orang nang keluar rumah sakit sehat seberataan. Tapi ternyata ada nang sehat, ada nang kada. Nah itu tah. Orang nang kawin. Lalu jaga saja telinga tuh ya Allah. Orang nang kawin apakah wajib Allah Ta'ala memberikan anak? Kada. Buktinya apa? Ada ya orang nang kawin cuma kada beranak kan? Ham ada. Tak menangkah ngarannya telah. Nah kenapa? Ya Allah Ta'ala tuh apa tadi harus saja memperbuat nang mungkin atau meninggalkan. Cuma ya tadi bacaan-bacaannya tuh ada juga nang Rabbila tadzirni apa? Perdoaan to khairul warithin jarah itu tuh banyaknya lagi tuh bacaan-bacaannya tuh. Di antaranya tuh nah ulun dapat di kitab Nuzhatul Majalis waktu belajar lawan guru. Jadi jar di antara amalannya itu supaya hamil minumi susu kuda. Nah itu tuh minumi susu kuda. Wallahu alam apa itu pang di kitab tuh nah minumi susu kuda. Itu tuh cuma ya tetap ai boko kudaan juga ulang ilah. Nah itu nang kada nang minum susu kuda aja tah. Ada syariatnya juga bahasa kita. Yang belajar belum tentu alim. Apalagi kada belajar, nang belajar aja belum tentu alim, napa lagi kada belajar? Nang begawi belum tentu sugih. Napa lagi nang singgawian? Ya Allah maginnya eh. Nilam sari ngajar banyak ditilam daripada becari. Ya Allah, itu tah. Nah kemudian pulang tuh nomor satu. Jadi sekali lagi wajib etikot bahwa mustahil pada Allah kewajiban atasnya memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Kedua, wajib etikot. Nah berarti ini nomor dua dari nang 9 atau bisa juga jadi kita 43 dari nang 41. Nah bisa dah. Kedua, wajib i'tiqad tanazzuhu ta'ala anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan dari mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Nah, wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu maha suci dari mengambil fadilah, faedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumannya. Jadi Allah Ta'ala kada berhajat lawan kita. Allah Ta'ala kada berhajat lawan amal ibadah kita. Allah Ta'ala kada berhajat lawan sembahyang kita. Misalnya Allah Ta'ala mensolihkan kita. Amin. Ya Allah. Allah Ta'ala mensolihkan kita. Tetapi Allah Ta'ala kada berhajat kepada amal solih kita. Allah Ta'ala mengolah kita beribadat, tetapi Allah Ta'ala kada berhajat kepada ibadah kita. Mana dalilnya guru jar? Kada berhajat kepada amal ibadah kita, mana dalilnya? Secara logika nilah coba kita pikirkan. Di dunia ini nah ulun handak betakon banyak nang kafir kah, banyak nang beriman kah? Hah? Banyak nang kafir kah, banyak nang beriman kah? Kan ada lima benua nih. Benua Asia. Kenapa lagi? Afrika.
benua raya, lain benua raya, benuanya remangnya ya kalah. Apa benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, benua Eropa. Banyak nang kafir kah? Banyak nang beriman kah? Banyak nang kafir. Nang kafir ini pulang nah. Nang beriman pulang nih. Kan orang beriman sedikit sudah nih. Nang beriman ini pulang nah. Antara nang beribadah lawan kada beribadah tuh banyak nang mana yuk? Banyak nang kada beribadah pulang. Kamu kaya tah? Nang beribadah ni pulang tah? Nang ingat lawan Tuhan, lawan kada ingat lawan Tuhan, banyak nang mana? Di antaranya satu ulun dulu nang kada ingat tapi ingat lawan Tuhan ya kalah. Kamu sedikit benar. Padahal Allah Taala kawa ujar Tuhan ku jadikan seberatan beriman seberatan lawanku kawa. Cuma kenapa jadi kada? Nah itu tah. Kenapa jadi kada? Jawabannya dua. Nomor satu, Allah Ta'ala hendak menunjukkan jer Tuhan, aku kada bahajat lawan iman ikam. Aku kada bahajat lawan amal ibadah ikam. Jakanya seberataan menjadi ulang beriman, seberataan. Berarti ada tuh kena unsur sangkaan Allah Ta'ala itu berhajat lawan iman kita. Tetapi ternyata banyak nang kafir daripada nang beriman. Allah Ta'ala hendak memadahkan jer Tuhan, aku ini istighna, aku ini terkaya, aku ini kada bahajat lawan ikam, kada bahajat lawan iman ikam. Bila ikam beriman, ikam nang untung. Bila ikam ahli ibadat, ikam nang untung. Nah itu tah. Itu jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua, kenapa orang nang beriman sedikit? Jawabannya, Allah hendak melarangakan, Allah hendak memuliakan orang nang beriman. Ini biasanya pian adalah bilanya sedikit tuh larang biasanya. Ada kaidah bahasa Arab, asy-syai'u idza qalla ghala. Sesuatu itu bilanya sedikit larang. Ulun waktu pondokan banyak tapi yang di sekumpul depan situ orang bejual apa ngarannya tiwadak, orang bejual durian, orang bejual rambutan. Cuma bilanya masih sedikit lagi duriannya kada handak singgah. Kenapa kada handak singgah? Nya bila sedikit tuh larang. Nah itu dah, tiwadak tobian, bilanya hanya musim, larang. Rambutan, seekat 10.000. Inyanya anu sedikit masih asyai'u idza qalla ghala. Sesuatu itu bilanya sedikit larang. Wa idza kasura rahusa, bilanya banyak murah. Bilanya sudah banyak durian bahambur durian nih, sakampil tak ya 50.000 aja. Nah itu tuh rambutan dah sakampil aja ya kalah. Ada nang dibariakan orang aja berburukan. Nah itu ada nang bejual limau ya kalah. Manis lah limau aja. Jadi ujian nang penjual manis eh langsung nukar sekilo. Umbah nukar bawa bulik ke rumah. Kuyak di rumah rasai umah hancur muha. Masam. Ya lah mah, masam. Langsung membulikakan ka kemana ke nang tukang bejualan apa tadi limau tadi. Artinya nah ka urang kada jadi nukar jar pian manis, sakalinya masam. Sekilo kada jadi nukar. Ujar ampun limau umah pian nang sekilo ja abut, masam ulunina dua kampil lagi masam kada abut. Ya Allah. Nah itu tanya sini penjualnya itu tanya. Nah sudah. Jadi asyai'u idza qalla rahusa idza qalla ghala, sesuatu tuh bilanya sedikit larang. Makanya orang beriman tuh sedikit. Kenapa Allah Ta'ala hendak melarangkan orang nang beriman? Allah Ta'ala hendak memuliakan orang nang beriman. Anu pang guru jar, wah ini kan bebinian banyak jar. Kenapa jadi jujuran semakin larang? Ulang ya lah. Kan secara kaidah tadi lah bilanya banyak murah. Ada ini bebinian jar banyak. Apakah ada apalagi karena akhir zaman apa jar 50 banding 1 kah? Nah itu 1 banding 50 biasanya satu lelakian 50 bebinian. Nah itu barangkali bab istisna, barangkali bab pengecualian. Nah itu tak sekalipun banyak bebinian tapi ya tetap larang juga kayak itu talah. Nah kemudian ulang lagi jar. Sian pondokan terjual kitab ihya hendak berdatang ya Allah ngapa dianggar orang 20 juta nah itu kitab ihya terjual kemudian panci bekas terjual sepeda borak tebura terjual ya Allah nah itu dah ni hebatnya babinian lah ulun hayati telah hebatnya babinian di mana babinian tu nabian bemasak babinian betasapu
di rumah dah. Lalakian begawi atau lalakian maajar, bisi laki maajar nih. Makan yang hebatnya itu pian binian dapat pahala laki. Jadi apa yang dilakukan oleh laki, bebinian dapat. Tetapi pahala lalakian, apa pahala bebinian, lalakian tidak dapat. Nah hebatnya bebinian, ulun-ulang lah. Pian biar bemasak aja gawian laki mencari mencari nafkah itu kan kewajiban toh talabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari nang halal itu adalah kewajiban sesudah kewajiban. Laki majar tapi bini basa sapu di rumah bemasak, sakalinya nang hebatnya pian naba babinian dapat pahala lalakian. Jadi lalakian keluarnya ya kalah tetap babinian dapat jua pahala. Nah ini hebatnya, jangankan pahala duit gini barangkali sama. Duit laki gasan bini, tapi duit bini kada gasan laki. Nah iyalah, kaya itu juga pahala laki gasan bini, tapi pahala bini kada gasan gasan laki. Nah itu hebatnya babinian. Ada kisah kenapa di zaman Fir'aun itu pian masyitoh ngarannya. Masyitoh itu bukan ngaran. Masyitoh itu tukang suruh perempuan. Jadi waktu itu masyitoh ini menyuruh anak Fir'aun. Kan Fir'aun mengaku Tuhan dah. Ana rabbukumul a'la, ujar Fir'aun, aku Tuhan ikam, mengaku Tuhan. Pernah pian Fir'aun dielami iblis. Ini sesama kekawanan juga nih lah, bersilaturahim sidin. Jadi pernah Fir'aun dielami iblis, mengetok iblis nih ke rumah Fir'aun. Lalu ujar Fir'aun, siapa di luar? Majir iblis, ikam ni sadang. Di mana masa Tuhan kada tahu siapa di luar? Kan mengaku Tuhan. Masa artinya kada tahulah Tuhan siapa nang di luar? Enggak itu teh. Tapi ya tadi mengaku tuh Tuhan. Masuk iblis, ujar iblis, ikam tu alahan padaku. Aku aja kada pernah mengaku Tuhan, ikam mengaku Tuhan. Nah itu tegasannya. Jadi masyitoh menyuruh anak Fir'aun, sakalnya gugur suruh lalu membaca bismillah. Ketahuan anak Fir'aun lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Jadi ujar laki, lakinya masyitoh kayak ini aja sudah. Nah ini jelas Fir'aun nih ma'ajab kita sudah, jelas Fir'aun menghukum kita sudah, kayak ini aja kita minta maaf lawan Fir'aun. Gir masyitoh kada. Nah berarti menunjukkan apa yo? Ada iman perempuan itu lebih hebat daripada iman lelakian. Buktinya apa? Ujar laki masyitoh, kita minta maaf aja sudah lawan Fir'aun. Ujar masyitoh kada, aku tetap enggak itu teh. Aku kada hendak minta maaf lawan Fir'aun. Keimanan masyitoh lebih hebat daripada keimanan suami masyitoh. Nah itu. Nah hebat kalau babinian tuh, ada babinian yang hebat tuh. Lakian bawa kitab. Bawa kitab, nah kitab ihya tasulis sih babinian disenyuminya umata kipai kitab yang ada gembangan seminggu kada mau makan lakian. Nah iyalah ya nang napa judulnya mau makan teringat padamu ya hang itu tah ada gembangan padahal senyumnya aja jir guru babinian itu kayak sungai antasan nyer tenang tapi melamasakan. Nah ya malah itu telah tenang tapi malah melamasakan. Nah lakian bawa kitab kok ada gembangan pian baju bah pulang ya kalah ngutas be bagantung pulang digulo senyumnya aja tapi pai ihya ada gembangan langsung nelpon ke rumah bini akan ulun ya ha eta. Nah kemudian ulang Allah taala kada mengambil gharat pada fi af'alihi pada perbuatannya. Fi af'alihi itu pada perbuatannya. Ehonya kurangnya. Artinya napa? Kadeda gharat, kadeda untingan pada gawian Allah. Allah itu mengerjakan sesuatu kadeda untingan. Lain ulun handak diisi anak ada untingan. Kenapa? Supaya menolongi seorang karena waktu tuha am ada untingan ngarannya. Nah itu tah. Ulun mencari murid ada untingan supaya napa? Ketika seorang meninggal dunia nyaman karena ada nang mendoakan. Nah itu tah. Apa jar wali masyayikhina wali ustazina kan ada untingan kita. Amun Allah memperbuat sesuatu tuh kadeda kadeda untingan. Allah meolah alam kan Allah sendirian lah. Wah apa wahdaniyat esa. Lalu Allah taala meolah alam, apakah Allah taala meolah alam supaya rami kah? Kada. Kalau misalnya Allah taala sendirian lalu meolah alam supaya rami, supaya jangan kesepian ya kalah.
itu ngarannya mun ka itu Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu ada tujuan, sedangkan Allah Ta'ala mengolah alam kadeda untingan kadeda manfaat nang kembali kepada Allah, kepada Allah amun supaya rami, berarti ngarannya Allah Ta'ala mengambil manfaat ngarannya, sedangkan itu maha suci Allah Ta'ala mengambil manfaat. Ciptaan Allah itu sebenarnya bermanfaat, ciptaan Allah itu bermanfaat, tapi manfaatnya itu buliknya bukan ke Allah, tapi manfaatnya itu buliknya kepada kepada kita. Khalaqal khalqa la hikmah. Kita beramal, beribadat, apakah Allah Ta'ala ibadah kita kah kada? Saduniaan nilah bian beribadah lawan Tuhan, apakah menambah kemuliaan Allah kah kada? Karena memang Allah Ta'ala maha mulia. Kita balik pulang, seduniaan nih bermaksiat lawan Tuhan, apakah kada mengurangi kemuliaan Allah kah? Kada mengurangi kemuliaan Allah, kenapa? Ya Allah Ta'ala maha mulia. Nah itu ta. Nah kemudian pulang napa lagi jar. Fi afalihi wa ahkamihi. Contoh wa ahkamihi itu nyaman aja, Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang. Apakah apa ngaranya untuk Allah kah sembahyang kita? Artinya Allah mengambil manfaat sembahyang kita kada? Bukan untuk Allah, tapi kita sembahyang itu untuk manfaat kita juga. Ujar Tuhan, bilanya ikam sembahyang, nah rezeki ikam nyaman. Barang siapa membagusakan udu, Allah Ta'ala bagusakan barang siapa membaguskan udu, maka sama hukumnya membagusakan sembahyang. Barang siapa membaguskan sembahyang, Allah Ta'ala baguskan perkara dunia lawan akhiratnya. Artinya kita sembahyang itu bukan Allah mengambil manfaat dengan sembahyang kita, tetapi kita itu mengambil manfaat dengan sembahyang kita. Bilanya kita sembahyang, rezeki lancar. Robio Firli, apa aja sambungannya tahwar zukni. Ya kalah, ada doa tentang minta rezeki di dalam sembahyang. Nah kemudian ulang terus lagi. Ada 9 nih lah, hanya 2 buting nah. Ketiga, wajib i'tiqad bahwa mustahil pada Allah mengambil faidah itu. Mengambil faidah itu. Mun mengambil faidah berarti iftiqar Allah bahajat ngarannya tah. Allah mengambil faidah daripada sembahyang kita, berarti Allah Ta'ala bahajat lawan kita. Keempat, wajib i'tiqad alla taqsira li syai'in minal kainat bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah ini pulang diantara i'tiqad kita, wajib kita apa tadi? I'tiqad bahwa apa jar? Wajib bagi segala mungkin bahwa tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah di situ kita catat arti mungkin itu obat, bisa. Arti mungkin itu api, bisa dulu lah. Arti mungkin itu nasi, bisa. Jadi obat, api, nasi itu kada memberi bekas. Nah itu tah. Kita lapar. Lalu kita makan. Umah makan apa yo? Kanyang. Apakah nasi nang meolah kanyang? Kada. Nasi itu kan sesuatu yang mungkin. Kita wajib mengatakan bahwa nang mungkin itu kada memberi bekas. Ulun-ulang lah, kita wajib mengatakan bahwa nang mungkin itu kada memberi bekas. Contohnya tadi jurulun nasi, mungkin contohnya nasi. Kita lapar, lalu makan, lalu kanyang. Apakah nasi nang meolah kanyang? Kada. Atau apakah kekuatan nang Allah Ta'ala berikan kepada nasi nang meolah kanyang? Kada juga. Bapang siapa nang meolah kanyang? Nang meolah kanyang tu Allah Ta'ala, bukan nasi. Kenapa? Ada orang tu kada makan tapi kanyang aja. Ada orang tu kada makan tapi kanyang aja. Ada orang makan tapi kasing kanyangan. Ada juga pulang. 2 piring, 3 piring bertambah. Pokoknya kada ampih jar, bilanya kada sama picik dahi picik parut, bila kada sama karas kada ampih aja ya kalah. Nah, picik dahi nyata picik dahi karas kayak bagasanya tah. Jadi ada orang tuh kada makan tapi kanyang, berarti menunjukkan nang menganyangkan tuh bukan nasi tetapi adalah Allah. Nah itu ngarannya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini nang ke berapa tadi nih, keempat itu menyinggung i'tiqad Mu'tazilah atau menyinggung i'tiqad Qadariyah. Qadariyah lah, bukan Qadiriyah.
amun qadiriyah tu tarekat Syekh Abdul Qadir, ada ini qadariyah atau mu'tazilah. Sesuatu itu memberi bekas atau kada, tetap Allah Ta'ala jua. Api, apakah api itu membakar? Kada. Nah itu tuh ada apa tuh, apa ngarannya tuh, siapa tuh nang bejejak di api kada gusang, apa tuh nang kada bersuara, ya Allah, ya tak. Nah kemudian pulang obat sama tuh, ya Allah, apakah obat menyembuhkan kah? Kada. Nang menyembuhkan itu Allah alladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fahuwa yashfin. Allah nang memberi makan, Allah nang memberi minum, wa idza maritu, apabila aku garing, Allah nang menyembuhkan. Jadi bukan obat nang menyembuhkan, tapi Allah. Nah itu. Tapi di situ ayatnya pian antik juga. Alladhi huwa yut'imuni, Allah nang memberi makan, Allah nang memberi minum, umbah itu wa idza maritu, apabila aku garing. Ayat tentang makan, ayat tentang minum disertai dengan ayat tentang garing. Berarti napa yuk, makanan ini termasuk bisa mengolah kita itu garing, namun kita kada berhati-hati bujur-bujur. Bahkan kebanyakan garing itu gara-gara makanan pulang. Ya Allah, diantaranya talah karena makanan, karena keuyuhan, karena pikiran, karena keturunan. Ada empat kalau faktor penyakit lah. Karena makanan bisa. Nah, penting juga nih kita berhati-hati pada masalah makanan. Kemudian pulang apa lagi, pikiran. Kebanyakan pikiran bisa juga garing. Nomor dua, nomor tiga pulang apa, keuyuhan. Gara-gara keuyuhan bisa juga garing. Belang ke guru pian dah, belang ke guru. Nah, jadi kayak apa majelis, kayak apa pondok, pada hakannya majelis ini malam anu di sini, malam anu di sini. Nah, lalu ujar guru, kayak ini aja sudah, fokus ke pondok aja. Jadi nang majelis-majelis tuh jisidin anu aja sudah, istirahat aja. Kayak apa alasan ulun, bah, nyambut abah bang lah. Kayak apa alasan ulun? Padahal aja sidin anu kadida awaknya lagi, nah rasa uyuh benar sudah. Nah itu tah. Jadi disuruh sidin fokus ke pondok aja. Nah itu tah. Jadi aja sidin kulihat benar banyak-banyak aja tuh, nah jadi fokus saja sudah. Jangan tapi kasih toko kemari lagi, kenapa kalau pina garing? Nah itu tah, maka indasnya ini bilangnya garing ngaliham. Yalah indas pengarannya nih lah, bilang ngari kada kamu sholajan. Ada tuh nang kada kamu sholaj juga mengumpati guru jar. Nah itu tah. Padahal garing ya Allah, ada aja tuh kada kamu sholat. Jadi indesnya harus sehat. Nah doakan ulun mudahan sehat ya Allah. Nah jadi majelis-majelis tuh pada anu lagi, paling malam Jumat lawan malam Sabtu di Maluka, dua butingnya lagi. Itu tuh dua butingnya lagi. Kenapa? Karena ujar guru, ya sudah kada usah lagi. Pengaruhnya menunduki ampun seorang aja sudah. Ujar kita tuh menunduki ampun seorang aja sudah. Nah kemudian pulang nampak lagi jarak. Hamtu terkadang bisa penyakit itu gara-gara keuyuhan, dan bisa juga penyakit itu gara-gara keturunan. Nah itu tak abahnya kah atau pakaiannya kah penyakit ini bisa, apa ngarannya anak cucunya tuh bisa penyakit nang seperti itu juga. Nah itu tak. Nah kemudian pulang nampak lagi jarak. Jamaah sesuatu nang mungkin juga. Nah itu adalah. Tuk ada memberi bekas. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak kelompok nang sedikit itu kawa mengalahkan kelompok nang banyak. Waktu perang Badar kah, sahabat Nabi 300 saja, bahkan dengan seadanya ulang alat peperangan, melawan orang 1000 pian, orang kafir tuh 1000, sahabat Nabi 300 saja. Ini berarti napa 3 lawan 1, mun dikorubuti hantu gin mati. Iyalah 3 lawan 1 ternyata apa yo, menang perang Badar. Hanya tadi sesuatu yang mungkin tadi, kada memberi bekas jamaah nang banyak itu kada memberi bekas. Terkadang jamaah nang sedikit kau mengalahkan jamaah nang banyak. Terkadang pian nang lamah kau mengalahkan nang karas. Itu tuh terkadang nang lamah kau mengalahkan nang karas. Nih jangan kemana-mana, memaham lah. Itu tuh Sion aja, nah Sion kah, Pinsut kah, yalah Sion Cina dulu, Sion Cina. Ini batu, yalah itulah. Ini kertas. Nah mana yang menangnya, yuk batu lawan kertas. Kertas, padahal batu karas. Kertas lamah.
cuma berapa banyak nang lamah kawa malamah kan nang karas. Nah, ya Allah mengalahkan nah, nang karas nah umbah di anu kertas umbah di lupi kertas umbah di apa ngarannya di lukupi kertas batu hilang ambah tu ya Allah. Nah itu kan. Ini kertas. Ini apa ini? Gunting padahal 5, ini 2 aja. Ya mau kalah kertas. Nah, ya Allah berapa banyak nang halus kawa mengalahkan nang ganal. Nah itu kan. Siun apa lagi? Nang siun nang Banjar aja nah. Ya tangis tadi kan siun Cina ya malah. Nah, siun Banjar pulang. Apalagi? Nah, ini kah? Ini apa ngarannya nih? Samut. Ini, Bang. Gajah. Siapa nang menang? Samut nang menang. Ya kalah umbah dimasukinnya ke telinga gajah ya, Om sudah. Abu tam gajah ya kalah kada kobok-korik telinga gajah. Nah, itu tuh. Nah, itu. Jadi berapa banyak nang halus kawa mengalahkan nang ganal. Jadi nang ganal kada kawa bagak. Nah, itu tuh. Hal tunsaruna illa bidu'afa bidu'afaikum, tiada ditolong kamu kecuali dengan orang-orang yang lemah daripada kamu. Jadi bilanya kita hendak mendapat pertolongan Allah, minta doa lawan orang-orang yang lemah. Artinya apa? Anak yatim, orang miskin. Nah, doanya itu lakas benar kabul. Nah itu tak ana indal mungkasarati qulubuhum, jadi Tuhan aku di sisi orang nang hatinya itu tersakiti. Jadi minta doa lawan anak yatim, bahkan apa ana wakafilul yatim kahatain, aku lawan orang nang memelihara anak yatim seperti ini jadi Nabi di dalam surga nah. Ya Allah seperti ini di dalam surga kahatain ana wakafilul yatim kahatain, aku orang nang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Artinya apa? Dekat benar lawan Rasulullah di dalam surga. Baik anak yatim itu anak orang, ya kalah, atau anak yatim itu anak seorang. Istilah itu bebinian, bisi anak. Tapi arti yatim itu apa? Yo belum balik lagi. Itu kematian abah belum balik menambah 40 tahun itu ada yatim lagi ngarannya ya Allah. Nah itu tah. Jadi anak yatim itu belum balik dan meninggal ah abah, ternyata abahnya meninggal. Nah itu apa ngarannya termasuk memelihara anak yatim juga tah. Berapa banyak ketika abahnya meninggal nang umak ada tahu-tahu lagi lawan anak. Banyak. Nah itu. Nah makanya maksud nang digaratisakan tolah di sini anak yatim tadi digaratisakan arti anak yatim tu napa belum balik, nah, amun sudah balik tu kada anak yatim lagi ngarannya tah. Nah kemudian mana lagi jar? Kelima, wajib i'tiqad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Nah tiga situ gitu. Nah wallah subhanahu wa taala alam, karena kita tuntung akan dah. Nah sekaligus ulun umum makan langsung doa juga lah, mudah-mudahan nih anu dilancarkan. Jadi insyaallah bulan Oktober tanggal 2, nah itu bulan Oktober tanggal 2, 6 bulan lagi telah, sekitar 6 bulanan lagi bulan Rabiul Akhir. Nah insyaallah ulun hendak umroh, berangkat umroh, karena memang banyak hajat tuh nang harus apa ngarannya nang harus kita ke tempat nang dikabulakan doa. Nah di antaranya makom Nabi, di antaranya Ka'bah ya Allah. Nah itu. Nah jadi insyaallah Oktober bulan 2 6 bulan lagi, artinya bebohon pian nang mana handak umpat, mudahan ada rezekinya. Handak umpat atau ada keluarga atau ada jiran pian nang handak umroh, atau ada juga pulang napa kakawanan digawian nang handak umroh, nah bisa masukakan ke Raudhatul Muhibbin Baimbayan insyaallah di bulan Oktober bulan 2. Bulan Arabnya itu bulan Rabiul Akhir, tanggal 1 Rabiul Akhir kalau kada salah tah. Nah barangkali Nabi Tolun sampaikan salahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna min khawasil mahbubina laka bi khairi wa latu muhabbibana ila sayyidi mahlukatika fi afiyatin la mahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.